Hari ini kita punya kabar Gempita yang layak kalian dengar. Infinix yang terkenal dengan kejutannya di dunia gadget kembali bikin heboh. Setelah beredar rumor tentang Infinix Note 50 Pro, kini muncul kabar terbaru bahwa Infinix akan segera merilis ponsel terbarunya, Infinix Note 50 5G. Dengan harga yang sangat terjangkau, hanya 2 jutaan. Tidak hanya itu, setelah sukses besar dengan diskon massal untuk Infinix Note 40, kini desas-desus tentang Infinix Note 50 mulai beredar luas. Apa saja yang spesial dari seri terbaru ini? Bagaimana Infinix bisa terus menawarkan fitur canggih dengan harga yang begitu ramah di kantong? Menurut laporan terbaru dari sebuah portal berita, Infinix sedang menggarap seri Note 50 dan kabarnya varian biasa dari seri ini akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu hanya 2 jutaan. Tapi tunggu dulu, ada lebih banyak lagi. Infinix terkenal dengan strategi penurunan harga setelah peluncuran produk baru. Dikabarkan bahwa Infinix Note 50 ini akan dijual sekitar 2,7 juta pada awalnya. Namun kemungkinan besar harga tersebut akan turun menjadi hanya 2,4 juta mengikuti tradisi yang telah ditetapkan oleh model sebelumnya. Ternyata Infinix memiliki rencana besar untuk tahun 2024. Menurut informasi terbaru yang kami dapatkan, Infinix tidak akan meluncurkan HP 4G-nya di pertengahan tahun 2024. Sebaliknya, mereka sedang fokus untuk menggarap HP 5G yang bertujuan untuk bersaing di kelas menengah. Infinix tampaknya serius ingin meningkatkan posisinya di pasar dengan mengadopsi teknologi 5G yang lebih canggih. Untuk desain dan bodi belakangnya, Infinix tampaknya telah membuat perubahan signifikan. Mereka tidak lagi mengusung desain kamera kotak yang biasa. Jika render ini benar, para penggemar Infinix mungkin akan sangat senang melihat perubahan desain tersebut. Perubahan ini bisa menandakan upaya Infinix untuk menyegarkan tampilan produknya dan memberikan kesan yang lebih modern dan menarik, sejalan dengan tren desain terkini dalam industri smartphone. Bodi belakangnya yang terbuat dari kaca menambah kesan premium, sementara frame samping yang terbuat dari plastik memberikan kontras yang menarik dan meningkatkan ketahanan dengan ketebalan hanya 8 mm. Ponsel ini menonjol karena desainnya yang ramping memberikan kesan modern dan stylish. Lebih lanjut, bobotnya yang sangat ringan, hanya 180 gram. Memulai dari bagian belakang ponsel, bahan kaca yang mengkilau menambah sentuhan estetika premium, sementara sertifikasi IP53 menjamin ketahanan terhadap air dan debu. Kombinasi ini memberikan keamanan tanpa mengorbankan tampilan, ditambah lagi dengan bobot ponsel yang ringan dan bezel yang tipis, pengalaman ergonomis menjadi semakin optimal. Bergerak ke bagian layar ponsel ini dilengkapi dengan layar AMOLED flat berukuran 6,78 inci, menawarkan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 360Hz. Kecerahan puncak yang mencapai 1200 nits menawarkan visibilitas yang sangat baik dalam berbagai kondisi pencahayaan, sementara fitur Gorilla Glass 5 terbaru memberikan lapisan proteksi tambahan. Tidak kalah pentingnya, fitur Wide Finder L1 dan HDR 10 Plus memperkaya fungsi multimedia, memungkinkan konsumen menikmati konten berkualitas tinggi dengan jangkauan dinamis dan warna yang lebih luas. Ini berarti bahwa ponsel tidak hanya menawarkan performa yang canggih, tetapi juga keunggulan dalam hal kualitas tampilan. Dalam perangkat mobile modern, salah satu komponen kritikal yang menentukan kinerja adalah chipset Infinix Note 50. Dalam konteks ini, memilih untuk meningkatkan dengan MediaTek Dimensity 6100 Plus atau Dimensity 7020. Namun lebih logis bahwa HP Infinix Note 50 biasa ini akan menggunakan chipset Dimensity 6100 Plus, mengingat perangkat ini menyasar segmen kelas menengah ke bawah. Penggunaan chipset ini diharapkan dapat menawarkan keseimbangan yang baik antara kinerja yang efisien dan harga yang terjangkau, sehingga menjadikannya pilihan yang menarik bagi konsumen yang mencari smartphone dengan kemampuan 5G namun dengan budget yang lebih terbatas. Untuk skor AnTuTu di kelas harga 2 jutaan, HP ini kabarnya sudah mencapai lebih dari 450.000, yang membuktikan bahwa MediaTek secara diam-diam bisa bersaing di kelas menengah soal performanya. Skor seperti ini menunjukkan kemampuan chipset yang kuat, memungkinkan penggunaan aplikasi yang lebih berat dan multitasking yang lebih lancar. Ini adalah bukti bahwa MediaTek terus mengembangkan teknologi mereka untuk menyediakan performa yang kompetitif, bahkan di segmen harga yang lebih terjangkau. Selain itu, kehadiran RAM sebesar 8GB atau yang paling tinggi 12GB dan internal storage sebesar 256GB pada Infinix Note 50. Memungkinkan untuk menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan tanpa mengalami penurunan performa. Sistem operasi yang digunakan oleh ponsel ini adalah Android 14 yang dipadukan dengan antarmuka XOS terbaru, yaitu XOS 14.
Menariknya, perangkat ini hanya mendapatkan 2 kali pembaruan OS Android dan pembaruan keamanan berlangsung selama 3 tahun. Dalam dunia fotografi, smartphone resolusi kamera sering menjadi salah satu parameter utama yang diperhatikan konsumen. Dalam kasus Infinix Note 50, ponsel ini menawarkan kamera utama 108MP dengan Optical Image Stabilization, Ultra Wide, dan lensa makro serta selfie kamera ada 32MP. Dari sudut perekaman video, Infinix Note 50 menawarkan kemampuan rekaman 2K pada 30fps. Meskipun kamera depan tampaknya masih mempertahankan standar 2K ini, bisa dianggap cukup memadai untuk kebutuhan video selfie atau panggilan video. Sangat jelas bahwa Infinix berambisi untuk tidak kalah dari Xiaomi dalam segmen kamera, menampilkan kamera utama dengan resolusi tinggi. Kedua perangkat ini akan bersaing ketat untuk mendominasi segmen ini. Pengalaman fotografi yang luar biasa juga didukung oleh fitur konektivitas canggih seperti teknologi 5G Bluetooth 5.3 dual speaker stereo dari JBL. Slot memory card koneksi NFC vapor cooling chamber di bagian belakang dan fingerprint di dalam layar. Sayangnya, HP Infinix terbaru ini telah menghilangkan beberapa fitur yang dianggap penting oleh banyak pengguna, yakni jack audio dan slot kartu memori. Penghilangan ini mungkin akan mempengaruhi keputusan pembelian bagi sebagian konsumen yang menganggap fitur-fitur tersebut krusial. Baterai berkapasitas tinggi sebesar 5000 mAh dengan fast charging kemungkinan 68 watt yang akan memberikan daya tahan yang luar biasa sehingga perangkat dapat diisi daya dengan cepat. Tidak hanya fitur fast charging, ponsel ini juga dikabarkan menyediakan wireless charging dengan kapasitas 20 watt. Ini merupakan tambahan yang signifikan karena wireless charging menawarkan kemudahan dan kepraktisan dalam pengisian daya, membebaskan pengguna dari keharusan menghubungkan kabel. Rumor tentang peningkatan fitur fast charging ini sekali lagi kami peroleh dari sumber di India. Jika Infinix Note 40 yang dirilis tahun ini dijual sekitar 2,7 jutaan, tidak menutup kemungkinan bahwa HP Infinix Note 50 5G ini akan dijual sekitar 2,8 hingga mendekati 3 jutaan lebih. Penyesuaian harga ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan spesifikasi penggunaan chipset dukungan konektivitas 5G yang lebih baik. Apalagi terdapat rumor bahwa Infinix akan menghadirkan lensa ultrawide pada HP terbaru mereka, serta peningkatan pada fitur fast charging. Dengan peningkatan ini, Infinix tampaknya berusaha menyasar segmen pasar yang lebih luas dengan menawarkan fitur-fitur terkini pada rentang harga yang masih terjangkau bagi konsumen kelas menengah. Dan itulah yang bisa kami bagikan hari ini, seperti yang kita lihat Infinix serius dalam meningkatkan kualitas produk mereka, terutama di segi kamera dengan menambahkan lensa ultrawide, memperkuat chipset, serta memperluas kapasitas memori. Semua itu demi memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para penggemar Infinix. Menurut informasi dari sumber di India, peluncuran produk ini dijadwalkan pada awal kuartal ketiga. Namun untuk informasi lebih akurat dan terkini, saya sarankan untuk langsung bertanya kepada Infinix Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng untuk notifikasi video-video kami selanjutnya.